Yo, what's up guys, welcome back with me. Oke, hari ini kita bermain CSO lagi, sorry banget. Main CSO lagi. Ya, game baru itu ntar ya, tunggu gua kelar Zenfall kayaknya. Terus CSO juga kayaknya kalau misalnya gua bener-bener gak ada konsep. Jadi bener-bener ntar gak ada konsep, baru kita bermain game baru. Game barunya apa? Gua kurang tahu apa ya, karena ada Cat Mario, gue punya Cat Mario, ada God of War, Minecraft gue nggak tahu Minecraft bener-bener, tapi entah kenapa Minecraft sering masuk trending gitu, gue nggak ngerti juga, ini Minecraft masih nggak tahu nih, terus kalau kayak game Steam kayaknya game Steam enggak deh kayaknya, karena gue nyari-nyari sana sini belum ketemu game ringan, terus The Team Fortress katanya juga enteng, tapi nggak tahu juga lah. Oke, jadi di sini gue bermain CSGO nggak bertempur ya. Udah lama banget ada yang request gue untuk Bunnyhook tutorial Bunnyhook. Jadi ya udahlah, sekarang kita tutorial Bunnyhook aja. Kita pakai siapa aja bebas lah. Nah ini atas. Jadi cara nge-Bunnyhook itu, kalau gue sendiri ya, tips pertama itu kalau mau Bunnyhook, satu, pakai senjata atau equipment yang enteng. Kedua, timing loncatnya itu harus pas. Dan ketiga, polanya terserah kalian. Jadi kalau awal pemula itu ingat, kalau loncat itu kan biasa pakai spasi ya, pakai spasi. Tapi gue pakai scroll karena gue bilang di yang zombie escape hitchhiking itu kalau nggak salah gue bilang pakai scroll down. Jadi kalau misalnya pakai spasi kayak gitu. Suka kayak gitu, nggak pas. Jadi awalnya itu kalian belajarnya sangat mudah. Belajarnya mudah karena kalau yang awal-awal ya, gue lihat di ini belajar otodidak juga, terus ada ngelihat dari YouTube juga ya. Awalnya itu kalau misalnya kalian belok ke kanan ya, ngelihat ke kanan, berarti ke kanan itu kan berarti pencet D. Kalau ke kiri pencet A. Jangan, kalau misalnya lagi di Bunnyhook, jangan pernah pencet W atau S. Karena itu bikin fail. Bagi gue sendiri, bikin fail. Jadi contohnya seperti ini. Yang awal-awal ya. Yang awal-awal itu cuma begini-gini doang. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya ke kanan, ya pencet D. Pokoknya jangan pernah pencet W. Ini mainin dua ini aja, misalnya ke kiri A, D, A, D, gitu-gitu terus. Kalau misalnya kalian udah jago mah ya terserah mau dikreasiin kayak gimana, kayak muter-muter begini bodo amat, itu terserah kalian. Kalau gua mainnya ya udah kayak gini nih. Kalau gua mainnya udah Bunnyhook, sekarang suka muter dulu, kadang kesini bolak-balik nggak jelas, kadang kesini tiba-tiba naik tangga set. Nah gimana caranya biar naik tangga biasa cepet, kan biasa kan begini noh lama ya. Jadi kalau misalnya mau naik tangga cepat itu mesti pencet, misalnya kalian ngarahnya ke sini. Nah, misalnya ngarahnya ke sini, pencetnya WA, W sama A kalian pencet. Tapi usahain bisa stabil gitu. Nanti loncatnya ya kayak naik tangganya jadi atasnya lumayan tinggi. Lalu pakai bom zombie juga timing. Jadi mungkin segini aja Bunnyhook-nya dan sekarang kita lanjut ke achievement gua. Ada yang minta juga buat lihat honor achievement. Aduh, ayo mah. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini favorite quest gua enggak ada. Oke, jumlah honor. Di sini honor gua ada 690, berarti kurang 310 lagi. Aduh, 310 buat merah. Jadi, aduh masih banyak banget yang mesti gua kerjain di sini buat merah. Di sini lah soldier gue udah dapet, lalu Oberon, Pilgrim, Phobos, Dione, Comanche gue dikit lagi, 21 lagi. Asura, ini kalau kalian tahu Asura udahlah capek juga sih lumayan. Dulu Asura itu belum pakai Magnum Drill. Sekarang Asura kalau misalnya ada event lagi, gampang pak. Titan Attacker ini gue modal TN7 ya. Scorpion Shift modal BL11, kalian bayangin. Scorpion Shift modal SKBL 11. Erika Guardian lebih parah lagi.
Sekarang mau modal TN7 cuma jung, buang, jung. Wah, dulu gua pakai AT, gila capek. FC Leader juga. Sekarang udah pakai, aduh, Dark Knight, MD. Udah pakai ngebak-ngebak, anjir. Sekarang lebih gitu. Dulu gua SK4, gila. SK4 ya, ini WC, menu kontrol, Sherlock baru-baru banget dapat ya. Lalu di sini ada fun gua masih 3. Ada zombie di sini udah dapat Master of Survival, Zombie Hunter dan Destroyer. Killer X gua di sini unstuck, weapon specialist, sharp shooter, sword master dan berserk. Ini medal event gua enggak dapetin karena males. Di sini family cuma veteran doang. Ice Marksman-nya rugi banget enggak dapet. Padahal lumayan lu 50 bantu gua buat merang. Nah, ya sudahlah. Di sini worker gua udah ada enhancer, mother of success. Bot master juga ini gua lagi kerjain juga bot master gua udah sampai very difficult ya, baru sampai very difficult. Ini baru isi zombie master. Asisten itu nge-assist 1000 kali di basic. Bombing expertise ini 100 kali defuse, 100 kali explode di mode ori. Donation angel ini apa ya, gua lupa nge-give ke temen berapa ya, nggak tahu 30 nggak salah. Master ini ya ini 300 senjata jadi siapa aja. SU elite gua nggak dapet, meh pilot gua nggak dapet. Lalu di sini ada recycle school, barlock, janus dan combination. Soal samong dan dorothy gua nggak dapet karena mahal pak, milik auction. Writernya di sini writer healthcare gua belum dapet. Ada 24 jam login GGWP. Chase offense dah, first step jelas lah. Reference messenger, strong battle group, langsung spesialis, perfeksionis, Frequent quest ini untuk pengguna PC cafe doang yang bisa nyelesain Evelyn test 3 ini, nyelesain ini 300 skill point doang kok, dikit. Satu hari satu. Base manner ini, manner kalian mesti excellent. Lalu breakthrough ini level 78. Geng gua juga lagi kejar, God of Mission udah mitos kayaknya buat dapetin karena dailynya udah begini, udah lumayan banyak. Lalu kita ke friend list. Ya, banyak banget yang ada whisper gue barusan add Discord ya. Aduh, bukan. Banyak banget yang minta kalian untuk add bang. Oke, sekarang peraturan gini aja. Kalau mau add gua nggak kayak dulu lagi, add aja nggak. Sekarang kalau mau add gua minimal WM dulu aja, minimal WM. WM-nya itu ya tertera ya. Seperti bang, add gua nanti. Kalau misalnya gua lagi di in game, kan itu nggak mungkin kan gua nge-add, nggak bisa. Masa gua sih keluar dulu baru masuk room lagi. Jadi diusahain bisa ini apa nge-spam. Kalau nggak nge-spam ya kadang gua juga suka lupa ngebales lagi suruh add karena yang whisper kan nggak kalian tahu banyak. Ya mohon maaf banget yang belum gua accept karena di sini friend invite-nya nggak bisa kayak yang lain gitu ke atas. Kalau misalnya ini satu-satu. Langsung kita ke family. Family di sini, family-nya kalian kalau bisa lihat mau join itu level 49++. Lalu ya kalau misalnya di bawah itu bisa WM gua. Kalau diusahakan bisa rajin skenario. Nah, ya di sini kalau misalnya mau masuk juga sama minimal WM aja. Kalau misalnya udah kriteria udah bagus ya minimal udah bintang 1 dan rajin skenario udah pasti gua terima. Kalau misalnya kalian belum memenuhi syarat ini, minimal WM aja karena di sini menek banyak banget pak yang belum. Gue udah ini, aduh ini mendingan gue buat peraturan kayak gini ya, minimal WM kalian WM gue aja jadi gue bisa atur gitu. Minimal WM aja karena tadi gue ya mission gue di sini kapan juga nggak tahu gue mau kelarinya. Ada statistik gua di sini ada primernya 14% menggunakan weapon yang sering digunakan. Di sini melee dan di sini masih school 9 karena dulu kalian ngebug SK9 ya temennya. Di sini secondary dan green gua nggak ada sama sekali. Akumulasi zombie kill normal zombie paling gede ya, ya karena kadang suka di settingnya normal zombie. Di sini juga banyak kok
Matalzumi kill, Tatalzumi kill gua 6500 damage output. Di sini ini gara-gara 6000 ini gara-gara GB Evo. Jadi gua kadang suka jadi hitter dan sekalian nyicil zombie hunter juga. Human info gua kebanyakan nge-kill zombie, ya iyalah orang mau kill zombie. Masa mau survive? Jadi primary gua masih yang lama banget ya. Primernya Bendita dulu, gua nggak ada weapon bagus, jadi bener gua pakai Bendita anjir, sumpah. Secondary ya DIF. Terus melee ya ngebug skill 9. Equipment drag cannon dulu sih, drag cannon mah udah setara ya bagus juga sih buat ngebugnya doang. Zombie info. Jenis zombie yang sering digunakan ini Metus ya. Metus atau apa ya ini, gua kurang tahu nih. Oke, ini light, normal, ini heavy, ini psycho, ini fodo, ini zombie yang berhasil infect human, ya light lah. Other-nya di sini gua nggak pernah tahu. Lalu original modenya Minosh. Gua sumpah mas, cukup banget sumpah kalau main ori kayak gini. Aduh, sumpah cukup banget. Jadi di sini di konsol ini kalian mencet yang sebelah nomor satu ini, sebelah nomor satu, kalian cet aja. Jadi di sini kalau misalnya kalian mau munculin netgrab, di sini netgrabnya kayak gini, FPS gini. Ini klik aja net, netgrab. Kalau misalnya 1 kayak gini, kalau 2 kayak gini, kalau 3 kayak gini. Jadi gue mengenakan 1 aja. Terus netgrab width ini kayak posisinya. Kalau misalnya asalnya itu 150 di sini, lalu gue ganti jadi 300. Karena kalau misalnya di 150 duitnya ketutupan. Lalu yang di atas sini juga ada FPS. Caranya adalah CL underscore show FPS. Ininya asalnya 0, kalau 0 nggak ada. Kalau 1 ada. Jadi gitu, ntar ada yang whisper nih pak, bikin video ya gak? Ya guys, iya nih cuman tips and trick aja kok. Untuk yang request gue untuk bermain zombie fight lagi, sabar ya. Ada yang spoiler juga ngasih tahu gua, ini juga di komen ya. Appreciate lah, gua appreciate kalian tahu. Jadi karena gua aduh, temen gua juga si Sutet. Masa first report enggak kelar-kelar. Okelah. Okelah, mungkin segini aja. Behu udah, ya udah semua kayaknya udah ya. Tips and trick. Lalu oke deh, segini aja mungkin. Kalau misalnya ada yang kurang bisa kalian komen di bawah aja. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti di next video kita lanjutin tips and triknya. Oke, seperti biasa, like, share, subscribe-nya. And well, see you guys in the next video. Okay.